Kelemahannya adalah yang pertama mungkin jalan ya, hanya bisa diakses untuk motor dan 4x4, mobil 4x4. Terus kemudian tidak ada toilet, ya otomatis lah, bukan kelemahan. Tapi kalau memang kalian pengen fasilitas yang lengkap, di seberang sana sudah disediakan toilet. Toilet listrik juga ada. Di sini benar-benar alam liar, alam bebas. Jadi tidak ada listrik, tidak ada toilet. Kalau harus menggali, kayak Mas Deka. Di sini juga seperti pada umumnya tempat-tempat camping di alam, tidak ada tempat sampah, jadi nanti harus dipunguti dewe-dewe di Bali. Kenapa spot ini begitu menarik untuk aku tawarkan? Karena pertama, anak motor, anak mobil, camper van, motorhome itu rata-rata pengennya camping di samping kendaraannya, pasti itu, pasti. Sebelah sana aksesnya tidak bisa untuk mobilmu bisa masuk berdekatan dengan tenda seperti ini, karena kadang-kadang camper van kan atau motorhome desainnya pasti ada terasnya, kemudian ada tendanya dan lain-lain sebagainya. Itu pengennya ya langsung gini, langsung lihat view. Ya gitu. Itu poin plusnya, poin plus utama setelah angle shadow yang membuat campsite kita itu dingin terus, sejuk terus. Nah, ini anak motor sini, motor tenda, bagus banget. Waduh, selamat pagi. Kasih tahu dong isiannya apa aja itu? Bukan. Isiannya daging sapi, telur, bawang, bombay, terus saus. Aduh, gimana ini? Boleh dicoba nggak Mas Eka? Yo, ay. Nah, ini ramuannya. Burung. Oh, dinamakan burung ini? Burung. Ini karya Mas Eka dengan Mas Uba. Yang terus dibungkus roti tar. Coba dulu ya. Rasanya roti. Belum kegigit isinya. Ini giniin boleh nih? Boleh. Biar gampang megangnya. Iya. Gini boleh? Boleh. Biar gampang megangnya. Makannya jadi gampang. Nah, gini kan enak nih loh. Nah, sosis toh. Gini kan enak nih. Makannya kayak sosis, enak banget. Ya tulut-tulut pakai sukep toh. Buat itu lalap ya. Lalapan. Tapi enak banget nih. Ini resep yang keberapa nih, Mas Dika? Resep berapa ya? Lali, ketelu apa, Pak? Tiga, Pak. Menu-menu camping ya. Rekomendasi, kamu lihat dash Mas Dika dan Mas Uba meracik beberapa menu untuk camping. Menu yang light banget, menu yang gampang masaknya, gampang bawanya. Enggak cuma Indomie. Enggak cuma Indomie ya, walaupun enak ya. Tapi kayaknya perlu deh, Dik. Yes, buat sekali, nah. Malam-malam gitu kamu malas masak. Kayak kemarin kita kelaparan gitu. Seret. Ternyata ada traffic light. Versi kubis, warna kubis. Biasanya ada. Kubis. Ini adalah ini. Ya gini dong kameranya, gimana? Kubis. Waduh. Kubis beneran. Mari tenggemo. Thank you.
ini harus diulang lagi nih Mas Eka. Aduh, ternyata banyak banget yang salah. Ini juga bagus, situ juga bagus. Ya ampun, gimana ini teman-teman Bondowoso nih? Gimana guys? Harusnya di sini. Nah, gimana ini? Loh, katanya mau di kawah burung, saya kasih kawah burung. Kenapa kemarin enggak di sini? Oh, ini yang spesial. Kamu sengaja ya? Sengaja ya? Ini sengaja ya? Kenapa enggak dibawa sini, Pak? Ya, kalau gitu mari sebentar di sini. Kalau begini kan bisa lama. Ini sengaja ini orang ini. Wah, tempatnya dikasih satu-satu. Iya dong. Ini bagus banget. Iya. Kenapa nggak di sini? Aduh. Ini Bukit Santeria yang tadi. Ini kan enak ini. Tak starternya ya, Ra? Oh, triknya pakai kacamata tuh kayak gini loh. Itu tidur kayak gini loh. Mati. Angin spoi-spoi loh. Enak Gimana? Klaim kemarin nggak dipasang klaim solar. Jadi tadi waktu buat off-road kecil kena ranting, selangnya lepas, selang input yang masuk ke pompa. Tenan. Ini gede ya? Bukan kecil loh, di kamera mungkin kelihatan kecil loh. Ini tuh sekitar ketinggiannya 100 meter. Miring. Airnya dari sana, ini airnya mengandung asam sulfat dan gypsum. Sok ngomong-ngomong mah berarti. Jadi enggak perlu pakai sabun. Kalau patah tulang mandi sini langsung sembuh. Gypsum. Topografinya bagus, teksturnya bagus. Ya, itu di foto itu bagus banget dari sini tadi. Ya paling sayangnya cuman masih ada vandalisme nih. Tuh Arlovna Renata, wah kalau nggak dikelola tuh kayak gini, makanya harus tiketing mahal sekalian kalau perlu biar bagus. Uangnya bisa diputar untuk ekonomi warga dan lingkungan, perawatan, fasilitas dibagusin. Aduh, sayang banget nih sampah jadi kemana-mana nih. Karena nggak ada tempat sampah. Kenapa nggak ada tempat sampah? Karena nggak ada yang ngurusin. Kok nggak ada yang ngurusin? Nggak ada, nggak bisa gaji. Gajinya dari mana? Dari tiketing. Itu kenapa
di kawasan Gelang Projo selalu kita tiketing gitu. bukan terus mikirnya komersialisasi ya, alasannya untuk ini, untuk merawat, logis ya. Gini kan nggak ke filter, siapa aja bisa kesini, mabuk sama pacarnya ini di sini, wah tuh kan, lihat nggak tuh orangnya sekecil itu loh, ini gede banget. Harus ada perbandingan orang biar kamu tahu kalau itu gede banget. Kadang-kadang dalam keadaan darurat ini Indomie juga menolong banget. Kenapa? Karena sarapan tadi baru makan roti. Kita itu benar-benar terbius dengan keindahan sampai lupa makan. Nah, baru sampai sini kita tuh belum makan ya. Padahal ini udah jam berapa ini? Jam 2 ya? Jam 1. Ini dulu kan katanya udah ditiketin, bagus loh. Dulu itu pernah ditiketin. Nah, cuma tata kelolanya yang nggak, mungkin ada kekurangan, terutama sampah. Loh, bukannya justru kalau diketin ada budget buat bayar petugas kebersihan? Nah, nggak ada nah, waktu itu masih diketin tapi sampahnya di mana-mana. Oh, akhirnya pada akhirnya ditutup lah sekalian. Ya berarti kembali ke masyarakat. Iya. Harus ya, anak mudanya harus disadarkan. Harus bisa inilah apa, kita sebagai yang ada di sini minimal sadar diri. Iya, karena ini sampahnya banyak. Padahal bagus banget, beneran. Beneran ini bagus banget. Jadi jangan lupa teman-teman kalau mau ke Bondowoso, hubungi Om Dendi Instagramnya @raungijenoverland. Raungijenoverland. Semua tempat-tempat hidden gem atau wisata minat khusus atau yang mainstream-mainstream, beliau bisa guide untuk melihat sisi lain. Sisi lain. Nah, yang kamu nggak akan bisa temukan ketika kamu jalan sendiri atau mungkin sama temanmu aja gitu. Bisa rame-rame, bener. Bisa private kayak bisa gini, iya, bener. Bisa honeymoon, nah, itu. Bisa setting di alam, bener. Semuanya udah ada, bisa ya? Ada, aman. Kendaraan, kalau nggak ada kendaraan nanti bisa disebut dari Banyuwangi. Kalau punya kendaraan nanti bisa digaetin kayak tadi, bebas lah. Bebas. Ada jalur trailnya. Banyak. Memang spesialisasi beliau ini. Jalur rally juga banyak. Jalur offline mobil juga banyak. Banyak. 4x4, 4x2 juga banyak. Banyak. Terima kasih ya. Idola saya nih, idola saya ini. Temanku ini. Gila kan? Harus melibatkan akamsi semacam ini lah, juara. Terima kasih loh. Sama-sama. Waduh, dendamku masih banyak di sini. Next time motoran. Iya dong. Next time motoran. Biar experience-nya lain lagi. Iya, benar. Biar bisa main ke Raung. Ke kampung itu. Jadi selanjutnya nanti next, Om. Next ada kampung yang itulah. Kita silent dulu. Di situ nanti dingin. Hidden gem itu ya, hidden gem. Di Raung ya. Di Raung nanti. Buang sampah. Oh. Namanya Munjung. Munjungnya apa? Munjungnya turtle. Akhirnya ditutup. Tapi beling. Sudah sampai Banyuwangi, sudah bukan teritorinya. Iya. Terima kasih. Sudah saya sudah. Alah. Harus main lagi ke Bondowoso. Harus main lagi. Saya belum puas buat menjamu beliau. Aduh. Karena belum saya ajak ke Raung beliau. Makasih banyak. Sampai jumpa lagi. Alah. Makasih banyak, Om ya. Hati-hati ya. Ketemu lagi. Sudah ya. Siap. Siap. Nanti aku juga bisa berkabar. Makasih banyak ya. Melki. Ya, makasih banyak ya, Om. Lagi tumpeng. Om Melki. Driver Banyuwangi. Nah, tugasnya dia udah ada tulisannya tuh. Sudah ada tulisannya. Ada. Om. Ya. Om Dola. Ya, makasih banyak ya, Om. Siap. Siap, Om. Makasih banyak.